Hai korang, jom masuk dapur. Menu yang saya nak kongsikan pada kali ini adalah kuih cek mek molek yang popular di Kelantan. Bahan yang diperlukan ubi keledi orange, yang ni perlu dikupas dulu. Bila dah siap kupas, bolehlah cuci dan potong kecil-kecil untuk direbus. Okey, masukkan air, tak perlu terlalu banyak. Dan masukkan juga sedikit garam. Seterusnya, bolehlah rebus ubi ni sehingga lembut. Okey, nampaknya ubi keledek ni dah lembut. Kemudian, bolehlah masukkan ke dalam bekas dan lenyek sehingga hancur. Bila dah siap, bolehlah ramas kejap dengan tangan. Seterusnya, masukkan dalam satu sudu besar pelantar. Tujuan masukkan pelantar untuk lembutkan cek mek molek. Gaulkan biar rata. Tepung ni juga bolehlah masukkan sedikit demi sedikit. Dan gaulkan adunan ni sehingga ia tidak melekat pada tangan. Jangan biarkan adunan ini terlalu keras dan terlalu lembik. Okey, ini adunannya dah siap. Bolehlah bulat-bulatkan dulu adunan ni sebelum dijadikan bentuk cek mek. Okey, adunan ni memang dah cantik sebab ia tidak melekat pada tangan. Seterusnya, adunan tadi bolehlah dilepir-lepirkan untuk diletakkan gula di tengahnya. Bila dah siap, bolehlah cantumkan kembali dan bentukkan menjadi cek mek. Okey, ini hasil cek mek yang telah dibentukkan. Seterusnya, panaskan minyak dan masukkan cek mek satu persatu, goreng menggunakan api yang sederhana. Sentiasa balik-balikkan cek mek ni supaya ia masak sekata. Bila cek mek dah masak, bolehlah angkat dan siap untuk dihidang. Okey, inilah hasil cek mek molek saya. Resepi yang sangat mudah dan memang sedap untuk dimakan waktu sarapan ataupun minum petang. Okeylah korang, itu saja perkongsian daripada saya untuk kali ini. Jangan lupa ya, tekan like, subscribe dan notification yang sekali supaya korang tak terlepas menu-menu yang saya akan kongsikan nanti. Thank you, Korong, for watching. Bye. Jumpa lagi.